Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Pejuang Hijrah SSBT, channel yang membahas seputar produk PT BES, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum lanjut ke update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar setiap kami mengupdate video terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Itu mungkin sering sakit pinggang orang dewasa, kemudian yang mengalami gangguan di saraf, baik itu vertigo, kesemutan, kemudian stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, apakah anak Anda merasakan susah belajar, ya, susah konsentrasi, kemudian susah makan, atau pertumbuhannya susah, lambat, atau mungkin sering sakit pinggang orang dewasa, kemudian yang mengalami gangguan di saraf, baik itu vertigo, kesemutan, kemudian stroke, ya, itu masalah di gangguan saraf, aliran darah kurang lancar dan pembuluh darahnya, namanya gangguan di kardiovaskuler. Nah, kemudian untuk lansia mungkin ada kakek nenek kita yang merasakan sering sakit di bagian kaki, pinggang dan ditekuk, itu bisa jadi itu biasanya angka di usia 40 tahun ke atas kasusnya semakin menurun. Ini saya ada ada sebuah herbal yang dinamakan LVN Fidelay, ya. Ini mengandung omega 3, 6 dan 9. Gunanya adalah untuk memperbaiki, merawat jantung kardio, ya, jantung itu, dan memperbaiki aliran sirkulasi darah. Sumbatan-sumbatan diperbaiki, yang stroke, yang migrain, yang vertigo, itu yang kesemutan, ini bisa diperbaiki. Dan yang kedua, yang masalah dengan minumnya sehari satu sachet saja, ya, untuk anak-anak sehari satu sachet saja, kecuali anak di bawah 6 tahun itu separuh aja, ya. Kemudian yang mengalami gangguan di GERD, asam lambung, kemudian gastritis, tumpah lambung, karena ini ada mengandung lisin, ada mengandung asam askorbat, ada vitamin dan mineral. Ini sangat bagus sekali untuk memperbaiki keasaman lambung dan memperbaiki iritasi-iritasi yang ada di lambung. Kemudian kalsium, yang itu sangat bagus untuk yang mengalami osteoporosis, kemudian yang sedang pertumbuhan gigi dan tulang, itu yang suka sakit pinggang, kemudian sakit di dengkul, itu sangat cocok sekali dan bagus sekali. Kita rekomendasikan untuk mengkonsumsi ini satu hari sekali. Nah, kemudian yang dewasa atau lansia yang sering lupa, nah, ini karena ada AEPA-nya di dalamnya. AEPA itu adalah nutrisi untuk otak, bisa digunakan juga LVN kedelai ini. Walaupun gambarnya anak-anak, cuman bisa digunakan anak-anak, dewasa, ibu menyusui, ya, ibu hamil, sangat cakep banget ibu hamil dengan ini. Kemudian lansia, ya, usia lanjut pun bisa menggunakan ini, sangat nyaman, enak digunakannya. Dan yang paling utama lagi untuk masalah di jantung dan di stroke seperti itu, ya, cukup digunakan. Biasanya terasa hasilnya itu 1 box sampai 8 box juga sudah merasakan manfaatnya, atau di 1 box, di 3 box itu juga sudah merasakan manfaatnya. 1 box ini 10 saset. Nah, barangkali ada yang mau menggunakannya, ya, anak-anak saya semuanya menggunakan LVN kedelai ini. Ibu saya yang usianya 68 tahun, bapak saya juga sama menggunakan ini, dan istri saya yang juga hamil ini menggunakan LVN kedelai ini karena mengandung kalsiumnya sangat cukup, omega 3, 6 dan 9 yang bagus, dan ada lisinnya yang mengandung yang gak nafsu makan bisa menambah nafsu makannya sesuai dengan porsinya dan kebutuhannya. Demikian
mudah-mudahan bermanfaat. Saya Asbroda dari Klinik Anda Sehat di Jakarta, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat buat lo. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.